Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta dari kelas 857. Hari ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan desk organizer oleh saya. Jadi seperti itulah cara pembuatan desk organizer oleh saya. Desk organizer ini dapat digunakan untuk menaruh alat tulis seperti pensil, pulpen, dan penghapus, dan alat-alat lainnya. Ini juga bisa dibuat dengan mudah. Biaya pembuatannya adalah Rp34.000 sesuai yang saya terangkan di proposal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.